ratusan botol miras berbagai merek serta miras oplosan ini merupakan hasil operasi cipta kondisi yang digelar Polsek Kota Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ratusan miras ini disita dari sejumlah penjual dan tempat hiburan malam yang ada di Kota Wonosari. Razia sengaja digelar untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas pada perayaan pergantian tahun malam nanti. Di Bojonegoro, Jawa Timur, sebanyak 1.059 liter minuman keras dimusnahkan oleh Polres Bojonegoro. Miras-miras tersebut merupakan barang bukti hasil sitaan selama satu tahun, termasuk sitaan operasi cipta kondisi. Sebagian besar miras yang disita merupakan miras jenis arak Jawa, tuak, dan oplosan yang dikemas dalam botol air mineral. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang distributor miras asal Kota Bojonegoro. Pasalnya, selain menjual, ia juga mendatangkan minuman-minuman beralkohol tersebut dari luar kota. Sementara itu, untuk mencegah aksi kejahatan akibat mengkonsumsi miras pada malam pergantian tahun, Polres Bojonegoro akan meningkatkan operasi dan patroli pada malam nanti. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta dan Bojonegoro, Jawa Timur, Lukas Didit, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan.